Rosalia. Wih, mantep. Wih, gimana? Masuk lagi, guys. Double. Wih. Double decker ada dua nih. Kurang rapi, teman-teman. Cuman ada 2, 3, 4, 5. Wah, kotor sekali, teman-teman. Bagaimana kalau kita bersihkan nih? Ayo teman-teman, sekarang kita pindah ke pelintasan Kapten Muslihat saja ya. Soalnya keretanya masih lama, sekitar jam 12 atau jam 1 lagi. Weh, konvoy ya teman-teman. Gunung Harta dan Rosalia di belakangnya tuh. Mantul. Wih, tinggi kali teman-teman bisnya. Belakangnya ada Rosalia nih. Wih, ada Rosalia. Wih, mantap. Wih, tinggi banget teman-teman. Oh, semuanya berhenti teman-teman, ngasih jalan buat bis double decker ini mundur. Wois, top. Atap. Tinggi kali teman-teman. Wah, bisa. Kali teman-teman bisnya. Belakangnya ada Rosalia nih. Wih. Ada Rosalia. Wih, mantap. Wih, sepi banget teman-teman. Semuanya berhenti teman-teman, ngasih jalan buat bis double decker ini mundur. Boys, top. Mantap. Tinggi kali teman-teman. Kapan berangkat nih kawan-kawan? Gunung Harta, tujuan Malang nih rupanya nih. Wih, masuk lagi guys. Double. Wih, double decker ada dua nih teman-teman. Mantul. Masuk jadi ada dua nih teman-teman. Double decker. Mundur lagi teman-teman.
Awas motor. Cepet. Wih, deh. Mantap. Palanya menutup, teman-teman. Wis. Gaspol. Wis, angkot gila. Lokomotif lepre ketupat. ...206-1375 seri lokonya. Halo teman-teman, kita review palangnya teman-teman. Palangnya single track. Ada toanya juga teman-teman. Yang statifnya warna kuning, tingginya 5 meteran. 3 meter. Lampu flashernya ada 2 teman-teman. Boxnya merek Akmar, bandulnya ada 1 teman-teman, biasanya ada 2 nih, ternyata cuma 1 nih. Wah, tiang statifnya potongan rel nih, kurang rapi teman-teman, cuma ada 2, 3, 4, 5. Wah, kotor sekali teman-teman, bagaimana kalau kita bersihkan nih? Tapi saya nggak bawa cleaning nih. Kita lap aja teman-teman supaya bersih. Waduh, kotor sekali teman-teman. Hampir jatuh teman-teman saya. Wow, mantul. Mantap teman-teman. Wah, ini kurang nih. Wah, jos. Mantap. Wow, ada bis Trans Papuan teman-teman. Bisnya baru. Pakai sasis Hino dia rupanya. Tujuan Bubulak nih. Wih, ganteng banget bisnya. Mantul. Trans Pakuan Bubulak Bogor. Saya belum pernah naik ya. Kalau kalian mau makan soto mie khas Bogor, dekat PCL ada nih teman-teman. Cuci piringnya aja dekat stasiun Bogor Paledang. Wih, bis. Ada kuda delman istimewa kawan-kawan. Wih, truk sampah nih teman-teman, Dinas Kebersihan Kota Bogor. Ada bis kita juga nih. Wih, ada bus wisata. Wih, ada truk tangki air teman-teman. Ada topeng ondel-ondel teman-teman. Wih, mantul. Wah, kurang ke kiri bang olengnya, terlalu kanan dia, ngambil kanan.
Truk olengnya ngambil kanan teman-teman, nggak kiri. Waduh, repot dah. Truk oleng teman-teman, truk oleng angkutan cabe. Aduh, sayang nih nggak tegawanu nih. Ada lagi teman-teman, kuda delman istimewa. Lah, mau kemana dia? Wah, mau muter dia. Terus ada kece teman-teman. Kece melewati kuda delman istimewa. Kereta api Pangrango dari Sukabumi sudah masuk stasiun Bogor Paledang kawan-kawan. Persiapan masuk stasiun Bogor. Cuci piring dulu kawan-kawan. Nih. Kalau mau jajan soto mie, lapar hunting bisa di dekat PJL. Wih, ada kuda delman istimewa teman-teman. Mantul. Palangnya sudah menutup kawan-kawan. Persiapan berangkat kereta apinya. Tujuan air Sukabumi masuk stasiun Bogor Paledang. Ayo kita kejar teman-teman. Palangnya menutup teman-teman. Persiapan langsir. Nyari sawah bang. Kemarin loko kado. Loko biasa teman-teman. Thank you.
Lokonya loko biasa teman-teman. Kemarin padahal loko kado seri lebaran. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton pelintasan kereta api JPL 2 Jalan Kapten Mojrat Bogor. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini punya ponakan, ini punya saya. Cuman ini beli second. 2 juta kalau misalnya ini. Kalau ini punya ponakan. Masih SMA dia. SMA saya aja. Saya naik motor ya, namanya sini ya.